Ini cek. Halo. Kita hari ini mau ke rumahnya Yayi si Citi. Nah guys, ini kita lagi perjalanan dan ya kira-kira masih 30 menitan gitu. Si 20. Yo, jangan ngebut. Kita mau ke rumahnya Yayi, Yayi Siti ya. Ya di SK ya. Heeh. Yayi Siti. Halo. Hai. Ke sopire. Kita nanti mau mampir ke kayak ke pasar Godong kayaknya tuh. Mau beli jajanan atau makanan buat buka puasa. Karena tadi kita enggak info sama Yayi, jadi kita datangnya ini dadakan. Dadakan ya. Yayi juga enggak tahu kalau kita mau ke sana. Ya biasa. Ya guys, ini kita lagi perjalanan. Ini tuh ya hampir deket lah ya sama rumah aku. Kita by the way mau ke Demak. Jadi aku tuh orang Demak dan dapet orang Purwodadi, suami aku. Jadi kita hari ini mau ngunjungin ibu aku. Nah ini tuh ada tukang buah gitu, jadi khusus deretan sini tuh jualan buah. Biasanya di situ tuh banyak banget mobil-mobil berhenti buat beli oleh-oleh. Tapi aku nanti berhentinya di pasar Godong aja sambil nyari makanan buat berbuka puasa nanti. Karena tadi kita nggak info sama Yayi kalau mau ke rumah gitu. Pasti Yayi kan masaknya dikit. Jadi nanti kita beli aja. Tapi sebelum beli, aku mampir ke pom bensin dulu buat isi bensin. Nah guys, FYI, jadi ini tuh aku sambil nge-vlog gitu. Tapi yang menyesalkan itu pas aku buka videonya itu gak ada suaranya. Kan nyebelin kan. Udah capek-capek nge-vlog, ngasih info dan lain-lain, malah gak ada suaranya. Ya udah deh. Tapi yang paling nyesel itu di video ini sebenarnya Aska tuh lagi aktif-aktifnya. Jadi dia itu belajar alif bata sampai ya itu dia bisa ya guys. Ya tapi malah gak ke-record. Nah ini tuh dia lagi itu ngafalin alif bata. Lucu banget. Alhamdulillah punya anak yang pinter, cakep. Masya Allah. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua dan cerdas. Hore. Oke, ini kita udah sampai di Menawan Merak. Jadi buat kalian follower aku atau subscriber aku yang dari Menawan Merak ataupun dari Merak dan sekitarnya, halo halo halo, salam kenal dari aku. Kita tetanggaan nih. Ini kita udah mau sampai ya. Ini udah mau masuk ke desanya aku. Nah ini si Aska dia minta pangku sama apanya. Dan di sini sebenarnya kita itu lagi nyari jalan ya, karena jalan yang biasa kita lewati itu ditutup. So kita muter buat nyari jalan untuk ke rumahnya Yayi. Ya, kita udah sampai. Kita lihat gimana ekspresinya Tante Eni dan Mak Sidi, Sidi, Sidi.
Masjid Muda. Ipol Mulia. Ke masjid, ke masjid. Alah, mau wis. Om ya, cet wi. Iya. Eh? Mampir. Mampir iki mau. Baik. Ayo sayang, kita masuk. Pelan-pelan ya, Nak. Nah, ini dia guys, rumah aku. Assalamualaikum. Ini suami aku, dia udah masuk duluan tadi. Nah, kayak ginilah rumah aku di desa. Ini nggak dilihat dari seberapa mewahnya ya, tapi seberapa nyamannya untuk kita tinggal di sana, dan banyak banget kenangan di sini. Oke guys, ini Aska, dia kayaknya aus deh ya. Dia tadi ambil minum di kulkas. Dia ambil sendiri nih, anak pinter. Oke, ini dia yang namanya Mak Siti. Ini Mak Siti lagi nawarin aku mau buka puasa pakai apa. Terus dia nawarin, ini aku ada gurame, kamu mau dimasakin gurame enggak gitu. Jadi gurame tadi itu mau disambelin, terus dikasih santan sedikit nyemek-nyemek gitu. Ini suasana dapurnya ibu aku di desa ya. Tanahnya, ini lantainya masih tanah. Jadi khas pedesaan banget. Ya doain mudah-mudahan next bisa ngerenov rumah orang tua ya. Ini kita sambil ngabuburit, sambil main sama si Aska. Guys, udah waktunya berbuka. Nah, kilo bareng-bareng karo Tante Eni, karo Dek Aska, kayak Masjid Muda. Nah, menu kita hari ini si penyet. Nah, penyetan ini ya. Yuk makan. Siapa? Dua. Ini dia menu buka puasa kita hari ini. Ada kentucky penyet, sambal bawang, terus ada sambal tempe, ada gurame, terus ada sayur bening, dan lain-lain. Ada gorengan juga tadi beli. Nah, ini dia ibu aku sama anak aku. Dia lagi main sama cucunya. Oke guys, ayo kita makan dulu. Guys, kita mau lanjut makan dulu ya. Ini habis ini, habis makan, kita mau langsung ke masjid. So, buat teman-teman yang udah nonton video aku, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share kalau mau. Sekian dulu ya dari kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah!